Jemaah yang dimuliakan Allah, coba kalau kita masing-masing berupaya untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi, baik di dalam permasalahan ibadah kita, di dalam permasalahan akidah kita, di dalam permasalahan adab, akhlak dan moral anak bangsa, semuanya kita bimbing dan kita didik dengan pendidikan Islam, Al-Quran wa Sunnah, semuanya akan menjadi baik. Sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak akan menjadi baik urusan kerusakan di tengah umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Betapa kokoh ittiba'nya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhanna dhalalan mubina. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah putuskan untuknya sebuah perkara, untuk kemudian dia memilih sesuatu yang lainnya selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.